saya mengenali Nur Hijani melalui kawan. Kami mengenali melalui kawan. So pada hari ini kawan tu sendiri yang buat pelamin kami tadi, yang sebentar tadi dia adalah owner butik tu sendiri. Ya. Di situ baru mengenali hati beliau. Dan dalam masa yang sama juga kami berkawan dan berkawan sedikit serius lah lepas tu. Kami berkenalan selama 8 tahun. Itulah, kami pun tak sangka sampai 8 tahun tu kan. Dan Noiza ni seorang yang dia memahami lah kerjaya saya sebagai bola sepak dan faham saya ni jenis macam mana. Sebab kami berkawan selama 8 tahun, kawan rapat, dan kawan-kawan saya sendiri pun tak tahu kami berkawan. Dan dia pun tak menunjuk karakter yang dia seorang kekasih footballer. So di situ saya meminati Izan lah. Harapan dia nak bahagia seumur hidup kan, tak nak ada apa-apa kepincangan ataupun masalah. Dan saya sendiri sebagai isteri akan melakukan yang terbaik kepada husband saya, insyaAllah. Aku terima nikahnya Nur Izan binti Mustafa Khalid dengan mas kahwinnya RM1,100 tunai.